Perjuangan menangani pasien COVID-19 terus dilakukan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Tak jarang, aksi kemanusiaan mereka terekam kamera hingga viral di media sosial dan pesan berantai. Dalam video viral berdurasi 20 detik ini, seorang tenaga kesehatan terlihat melaksanakan ibadah sholat di sela-sela tugasnya. Namun bukan di masjid atau surau, melainkan di trotoar rumah sakit. Tak hanya itu, tenaga kesehatan tersebut juga mengenakan alat pelindung diri lengkap atau pakaian hazmat. Setelah ditelusuri, tenaga kesehatan dari sebuah rumah sakit di Tasikmalaya, Jawa Barat ini sedang menjalankan sholat maghrib dan akan segera bertugas menjemput pasien COVID-19. Setelah saya konfirmasi, itu petugas kami, sopir ambulan. Jadi ceritanya beliau itu akan menjemput pasien dengan diagnosa COVID-19 positif. Berhubung menunggu rujukan lama dan dia sudah memakai hazmat dan waktunya maghrib, jadi sudah mepet sehingga dia mengambil inisiatif untuk sholat dengan memakai hazmat. Jadi kalau membuka hazmat dia harus mengulang lagi sterilisasinya. Itu saja mungkin. Pada dasarnya, tenaga medis dan dokter yang mengurus pasien COVID-19 dengan segala kerumitan dan ketatnya protokol yang mesti dilakukan, dia tetap berkewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Pasalnya, kewajiban sholat tidak dapat digugurkan oleh ruang, waktu, dan keadaan sesuai firman Allah dalam Al-Quran. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa, ayat 103. Seperti yang dilakukan tenaga kesehatan perawat pasien COVID-19 tersebut, dia pun telah memenuhi hak Allah dengan sholat tepat waktu meski berlokasi di trotoar. Menurut para ulama, memenuhi hak Allah sama berarti menjaga hak-hak Allah. Caranya, dengan berkomitmen menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak melampaui batasan yang telah ditetapkan. Di antara hak-hak Allah yang paling wajib dijaga adalah memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya?" Mu'az menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Hak Allah atas hambanya adalah beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk upaya menjaga Allah adalah dengan menjaga sholat. Salah satunya, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dengan begitu, sholat merupakan ibadah yang tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan untuk meninggalkan. Harus dilakukan dalam kondisi apapun, selama masih sadar dan telah balig. Sebab sholat merupakan rukun Islam dan tiang agama. Apabila ditinggalkan, maka robohlah tiang agama itu dan hancurlah seluruh agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inti dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan memang menjaga sholat bukanlah perkara ringan. Allah sendiri telah mengabarkan pada kita dalam firman-Nya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 45. Jamak orang memaklumi, sholatnya tenaga kesehatan dengan APD lengkap yang sibuk mengurus pasien COVID-19, seringkali sulit untuk berwudu maupun tayamum. Karena jika dicopot, maka harus memulai pemasangan dengan protokol ketat dari nol lagi, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jika dia masih dalam kondisi suci, maka tidak ada masalah. Tapi bagaimana jika dia tidak punya wudu? Apakah dia wajib bersuci dengan melepas pakaian APD-nya? Bolehkah dia langsung sholat tanpa wudu atau tayamum? Ulama menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam kondisi demikian mendapatkan rukhsyah atau keringanan dalam sholatnya. Mereka dapat sholat dengan cara semisa dan semampu meski tanpa berwudu atau tayamum. Hal ini berdasarkan pada hadis Imam Bukhari yang meriwayatkan sholat Rasulullah dalam keadaan berhadas atau tidak bersuci. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia meminjam sebuah kalung dari Asma, lalu kalung itu hilang. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mencarinya. Kemudian waktu sholat tiba dan akhirnya mereka sholat tanpa berwudu. Meski begitu, keadaan sholat dalam kondisi demikian ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukum ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Pertama, dia boleh melaksanakan sholat tanpa wudu dan tayamum untuk menghormati waktu sholat, tapi dia wajib qadha atau menggantinya ketika kondisinya sudah normal. Inilah yang difatwakan para ulama mazhab Syafi'i. Sementara sebagian ulama tidak ada kewajiban mengulang di waktu normal. Namun begitu, perlu diperhatikan, kewajiban mengulang sholat di lain waktu didasarkan pada kesibukan yang dialami oleh dokter dan tenaga medis pasien COVID-19 itu bersifat sementara, hanya terjadi pada saat wabah dan tidak dijadikan kebiasaan. Wallahu a'lam.